Salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Darul Makmur di Kuantan, Pahang. Untuk kita menyaksikan perlawanan Piala MFL 2023, aksi Liga Juara minggu keempat di antara Seri Pahang dan juga PDRM. Terus, terlalu awal dan hampir-hampir. Percubaan sebenarnya lebih kepada hantaran dari Iqmal Azmi. Dia cuba untuk melakukan hantaran sebenarnya, namun sepakannya. Kita lihat terus hantaran yang cuba dilakukan. Peluang PDRM cari ruang ketika ini. Satu percubaan, namun terus tepat menuju ke arah Amir Haikal. Percubaan yang dilakukan oleh Abdul Hadi Asbullah untuk menguji gol Seri Pahang ini. Dikeluarkan oleh pertahanan. Cubaan jauh. Sedikit saja melewati palang. Satu percubaan yang cukup berani dilakukan oleh Kapten Seri Pahang Saiful Jamaluddin. Hampir-hampir saja menewaskan Luqman Hakim, Edon Hakim Hamidun. Kita lihat dari jauh dia melakukan percubaan sebegitu. Gerakan yang baik. Jack Fire pula gagal untuk mengemaskan kawalan bolanya. Ini untuk Seri Pahang, Lokman Bahdin. Keluar percubaan dari Lokman. Terpaksa merebahkan, melayang ke padan bagi Nur Hakim Hamidun. Lokman Bahdin menyerang sensasi Seri Pahang ini. Kita lihat dia bijak melepasi kawalan pertahanan dan melepaskan rebatan kencang yang memaksa Nur Hakim Hamidun ke gol. Terang di bahagian far post. Tak ada tandukan, namun masih lagi di dalam kawalan pemain PDRM. Peluang Jack Fire! Akhirnya berjaya untuk meletakkan pelawat di hadapan. Dalam satu kedudukan berpunca dari sepakan penjuru, membolehkan Jack Fire membuka jaringan. Dan yang ke-34, dia sukar untuk dikawal di dalam kawasan penalti. Jadi Amir Haikal tewas untuk PDRM mendahului 1-0 ketika ini. Kita lihat daripada sepakan penjuru ini. Kelihatan tidak menjadi dari Juhair Aizat. Kemudian di sini Jack Fire memintas kawalan daripada Muslim. Lihat Muslim yang pada awalnya mengawal pergerakan Jack Fire, namun dia terlepas di situ dan membolehkan Jack Fire lakukan tening dan hembatan mudah untuk menewaskan Amir Haikal. Jadi 1-0 kedudukan. Sepakan throw dari Arshaf, ditepis oleh Amir Haikal. Cari di sudut sebelah luar, melakukan percubaan. Untuk PDRM berkelebihan. Peluang untuk PDRM ketika ini. Dalam kawasan penalti. Gerakan yang baik dari Aiman. Dan jaringan yang kedua. Dari Aiman Sufi. Pemainnya berusia 23 tahun. Gol ketiga pribadinya musim ini. Berjaya untuk melepasi kawalan pertahanan Seri Pahang dengan cukup baik. Cukup bijak larian yang dilakukannya. Sekaligus menghadiahkan jaringan yang kedua untuk PDRM. Sambil itu Amir Haikal cuma membantah keputusan pembantu pengadil, mendakwa offside. Kita lihat sekali lagi dari Jack Fire. Dia melakukan tolakan yang cukup bijak, tidak offside. Kedudukan yang baik, onside sebenarnya. Daripada Aiman Sufi cukup bijak. Memperdaya Amir Haikal sudah melakukan tolakan mudah. Lihat. Untuk 2-0. Sepuluh minit yang terakhir di separuh masa kedua. Masih lagi PDRM dari 2-0. Peluang Lokman Badin.
Tersasar di sebelah kiri gawang PDRM. Peluang terbaik untuk PDRM memecah kebuntuan jaringan mereka. Namun sepakan dari Lokman Bahdin, penyerang yang berusia 21 tahun ini, tidak tepat tersasar. Kita lihat hantaran dan tampanan yang cukup baik. Dan di sini sepakannya tersasar. Seharusnya sekurang-kurangnya percubaan tepat dilakukan. Namun ianya tidak berlaku. Dan begitulah tamat aksi di antara Seripang dan juga PDRM. PDRM berjaya untuk mendapatkan kemenangan kedua mereka dalam aksi Liga Juara ini. Jadi ketika ini mereka naik ke kedudukan teratas Liga Juara dengan 8 mata. Jaringan dari Jack Fire mereka 34 dan juga jaringan kedua menerusi Aiman Sufi mereka 61. Sudah cukup untuk memastikan 3 mata dibawa pulang. Dari itulah keputusan penuh menyaksikan Seripang 0, PDRM 2.